Sayap militer Hamas Brigade Al-Aqsa memperluas penyerangannya melalui laut untuk menyerang pasukan Israel. Dalam serangan itu, mereka menyusup melalui laut dan mendarat di pantai pemukiman Zikim di selatan Ashkelon. Sebelum melancarkan serangan pada Selasa 24 Oktober malam itu, Al-Aqsa sempat berpura-pura berhasil menyusup ke Israel. Hal itu dilakukan agar peringatan penyusupan terdengar. Hingga kemudian, pasukan sayap militer Hamas itu melakukan serangan melalui laut secara langsung. Terjadi bentrok sengit antara pasukan Al-Aqsa dengan Israel. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa bentrokan yang sedang berlangsung antara pasukan pendudukan dan 15 militan yang menyeberang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara Jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.